Informasi dari kawasan Jawa Barat, saudara, seorang perempuan ditemukan dalam kondisi mengenaskan di Padalarang, Bandung Barat pada hari Minggu kemarin. Pihak kepolisian kini tengah mengejar pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Warga di kawasan Gunung Bentang, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat geger akibat ditemukannya seorang perempuan dalam kondisi terluka parah dan tergeletak di jalan. Warga sudah berusaha untuk menyelamatkan korban ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong akibat luka sayat di leher dan perut. Dari keterangan saksi dan olah tempat kejadian perkara, Satreskrim Polres Cimahi mendapat motif pelaku lantaran kesal korban menolak diajak untuk menikah. Pelaku yang identitasnya sudah didapat kini dalam pengejaran oleh pihak kepolisian. Motif dari pelaku melakukan ini patut diduga karena korban tidak mau diajak nikah sama pelaku. Karena kita ketahui dari informasi yang kita dapat bahwa korban, mohon maaf, seorang janda dengan anak satu, dan pelaku juga, katanya duda. Dan korban tidak mau diajak nikah karena memang perbuatan pelaku selama ini sering membuat resah dan menyakiti orang-orang di sekitar sini atau korban. Makanya korban